Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kula nuwun. Saya Ki Onto Nugrojo, wargi Jati Kraton Kesepuhan Cirebon juga Laskar Agung Macan Alit Suantara Kesultanan Cirebon menyapa panjenengan di malam Kamis ini, malam terang bulan purnama dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa Kraton Kesepuhan Cirebon. Ini saya menyapa panjenengan juga memberikan beberapa nasihat. Sebagai orang Indonesia, kita harus senantiasa bersatu. Jangan mau diobok-obok, jangan mau dipecah belah. Sebagai orang Indonesia, kita mengenal budaya kita, budaya Nusantara yang harus kita lestarikan. Jangan budaya Nusantara ditinggalkan, budaya asing kita perdalam. Harusnya budaya Nusantara tetap dijalankan dengan baik dan benar, tradisi leluhur kita. Apapun agama Anda ya, jalankan dengan tanggung jawab. Saya sebagai orang Muslim, jalankan tanggung jawab saya sebagai orang Muslim dengan baik dan benar. Dan saya sebagai orang Indonesia, leluhur saya Nusantara, ya saya harus jaga marwah leluhur saya. Diuri-uri artinya diingat-ingat, dilestarikan, diurip-urip artinya dihidupkan. Itulah budaya. Jangan sampai sebagai anak bangsa generasi melupakan budaya leluhur. Itu nggak boleh ya. Biasakan salam, sapa, senyum ya, biasakan membaca. Jadi kita nggak bisa digoblokin ya. Kita orang Indonesia, orang Nusantara sudah punya yang namanya tata krama, budi pekerti, adiluhung. Jadi kita bangsa terhormat, integritas kita diakui oleh dunia dari zaman dulu. Jaga lestarikan budaya kita, jalankan syariat agama Anda dengan baik dan benar, bersedekahlah kepada semua makhluk, sesama manusia, tumbuhan, hewan, bahkan makhluk yang tidak kelihatan atau makhluk gaib, perlu kita sedekahi. Dan satu lagi, lestarikan budaya kita, budaya Nusantara, leluhur kita. Oke, tetap semangat ya. Salam dari saya, Ki Onto Nugrojo, Laskar Agung Macan Alit Suantara Kesultanan Cirebon, wargi Jati Kraton Kesepuhan Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.